Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, saya Romo Yanes Ari Purnomo, PR, mengajak kembali saudara-saudari para sahabat Yesus pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, untuk dikuatkan oleh Sabda Tuhan dalam menjalani tugas perutusan kita sehari-hari pada hari Kamis khususnya, supaya kita senantiasa dalam berkat Tuhan. Marilah kita mengawali permenungan Sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta jagat raya, kami ini seutuhnya Engkaulah yang memberi dan hidup kami berada di tangani. Semoga kami Kau jadikan umat yang selalu patuh setia memperhatikan kebahagiaan sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilakukan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasuk, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus pada hari-hari ini melalui sabda Injilnya memberikan kepada kita pengajaran tentang akhir zaman, di mana orang-orang baik akan dipilih dan dikumpulkan, sementara orang-orang jahat akan juga dipilih tetapi bukan dikumpulkan tetapi dibuang. Dan orang-orang baik atau yang dikumpulkan boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu menjadi peringatan bagi kita semua bahwa sejatinya hidup ini ada tujuan, yakni menuju kepada kerajaan Allah. Dan jalannya juga sudah jelas. Jalannya adalah dengan selalu mengupayakan kebaikan. Dan jalan yang paling jelas diberikan Allah, yakni di dalam Yesus. Karena Yesus adalah kebaikan itu sendiri. Yesus adalah sumber kebaikan, cinta sejati yang akan membawa kita kepada kerajaan surga. Karena dialah kerajaan surga yang ada di tengah-tengah kita. Maka pada akhir sabda perumpamaan tadi, Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat yang mengajarkan ajaran Taurat itu sama seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang berharga itu ada di dalam pengajaran itu yang menuntun kepada kerajaan Allah, baik yang telah lama maupun yang baru. Dan yang baru, yang penutup, yang puncak, yang sumber itu adalah Tuhan Yesus. Maka saudara-saudariku,
Mulai dari sekarang marilah kita mencari kerajaan Allah itu melalui jalan itu dengan kiblatnya yang utama adalah Tuhan Yesus. Dengarkanlah suaranya, ikutilah jalannya, lakukanlah apa yang dia lakukan, dan juga memohonlah untuk memiliki hati seperti hatinya dari waktu ke waktu. Niscaya kita semua kelak pada akhir zaman akan digabungkan ke dalam himpunan orang-orang yang benar dan yang berhak masuk ke dalam kerajaan Bapa, kerajaan surga, bersatu dengan Yesus dalam kebahagiaan yang sejati dan abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada tanggal 30 Juli, kita bersama-sama juga memohonkan doa berkat bagi Keuskupan Agung Semarang yang merayakan pemberkatan katedral. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh.